Bos, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmadi. Dan siang saya berada di Jalan Manggis, tepatnya di Pasar Batua Banjarmasin, di mana saat ini personil Satuan Polisi Pamong Praja sedang membagikan surat peringatan kedua kepada para warga. Oke, Sobat Pos, surat peringatan ini diberikan kepada warga Pasar Batua sebagai bentuk realisasi rencana pembangunan pasar. Bu, isinya apa surat itu, Bu? Teguran yang kedua kalau? Teguran gesen apa maksudnya, Bu? Pembongkaran nih, Pak. Kalau oh, pian disuruh bongkar seorang gitu, Kak. Oh. Seorang kayak apa? Semalam sudah lah, Bu, lah yang pertama. Kita ini yang kedua. Yang oh. Nah. Lawas udah pian jalan sini, Bu? Jualan makanan nih, pian lah. Ini habis dapat surat nih apa pian, Bu? Habis. Enak dulu lah. Yang banyak oh, iya. Sekarang. Tapi pian secara pribadi setuju aja kok, Bu. Enggak ada apa? Ada bola. Mulai lagi anu. Kuitan masih di sini, seberataan di sini. Jadi mah ada ngirim banyak aja bola. Sudah ya, Pak.